Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia itu boleh memilih dan meminta, apakah hartanya cukup, apakah dia puas dengan harta yang dia miliki hari ini, enggak. Punya harta satu kampung, apakah cukup, enggak. Punya dua kampung, apakah cukup, enggak. Punya satu kabupaten, cukup, enggak. Punya dua kabupaten, cukup, enggak. Punya harta satu negara, cukup, enggak. Dua negara, cukup, enggak. Law kana libni adama wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawfabni adama illa turab innallaha yatubu ala man taba. Manusia itu kalau dikasih harta dua lembah, apakah mereka merasa cukup? Kata Nabi, enggak pernah. Mereka pasti meminta harta yang ketiga. Apa yang menyebabkan mereka cukup dan puas dengan harta Allah? Hanya kematian saja yang membuat mereka merasa cukup atas nikmat Allah itu. Maka pertanyaan sederhana, apa yang kurang nikmat Allah pagi ini?